كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ Good evening, everyone. How are you today? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. My beloved brothers and sisters, alhamdulillah, in this Maghrib, in this evening, we got blessings from Allah subhanahu wa ta'ala to perform Maghrib prayer, which is this Maghrib prayer is becoming our compulsory prayer, 5 daily prayers in a day. And alhamdulillah, we are performing together here in this Jami', in this Masjid Al-Fatih. So please say thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. Do not forget to always remind yourself to remember Allah's greatness, to make dhikr. And secondly, after you remembering Allah, we know we have the idols, we have the best figure of the universe. Who's that? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. All of us who are sitting here and attending in this lecture, we know that no one of us ever met with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam except inside dream or in a dream. When you are dreaming Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that means you are having a true dreams, because shaitan never substitute Muhammad sallallahu alaihi wasallam in your dream. That's why I recommend you before sleep, except saying have a nice dream, you have to pray to Allah to make Prophet Muhammad comes into your dream. I always do this, and I'm still hope and wish that Prophet Muhammad come into my dream. Do you understand what I'm saying? Ya. Sampai detik ini sebelum tidur, Ustaz selalu berdoa supaya Nabi Muhammad hadir dalam mimpi kita. Karena kalau antum bukti cinta rindu sama beliau, harusnya kangen, harusnya rindu. Ya. Maka kalau para ulama ada yang mengatakan pernah didatangi oleh Rasulullah SAW, maka sebenarnya itu adalah mimpi yang betul. Dan pasti ada pertanda sesuatu. Taib. My beloved brothers and sisters, alhamdulillah in this short time maybe, because you will have agenda for tomorrow, I just want to remind myself and yourself that about how to utilize the time after examination. We know that you still have around 3 or 4 days. Now we are on 10 of December. So you still have 3
remain days before you are leaving this campus to back to your home. Are you happy? Of course. You should be happy. Who wants to go home? Raise your hand. MashaAllah. Raise your hand. Oh, though you don't want to back to your home? Don't you want to back to your home? MashaAllah. Okay. Put it down. Maka teman-teman sekalian, I'm sorry for speaking by bahasa here. Ini hari ini, malam ini saya cukup padat karena nanti setelah Isya teman-teman para musyrif dan musyrifah, para stakeholder pimpinan asrama, Ustaz Dani, Ustaz Hilwa dan teman-teman akan memberikan rapot adab semester ini. Dan itu pleno sama saya satu-satu. Fotonya dipajang satu-satu. Ini gimana di kamar, gimana sama ustadahnya, gimana sama ustadnya, gimana sama musrifnya. Cuman ada, actually we have four marks, A, B, C, and D. But as long I'm here, I never give D. Sering. Maka sebenarnya it's between A or C, your attitude. Karena Ustaz melihat apa? Seaktif-aktif antum, saya enggak pernah bilang senakal-nakalnya ya. Seaktif-aktif antum semua sebagai seorang santri, enggak ada ceritanya antum meninggalkan sholat jamaah 5 waktu, betul? Itu namanya keren. Seaktif-aktifnya antum, malam hari begadang, ngedobos kesana kemari, cicet, gosip, sampai jam 11, jam 12, masih sanggup untuk bangun tahajud, betul? Nah ini ayah bunda ikut ini, dengerin ini. Apalagi Senin Kemis, masih banyak di antara antum, bukan masih, banyak mungkin, yang sudah konsisten dan istiqomah untuk berpuasa Senin Kemis, betul? Jadikan itu amalan antum untuk tetap beristiqomah di situ. Baik. Listen up. PAS sudah selesai. Alhamdulillah. Tapi nilai masih dalam progres. Apa yang belum selesai di sini? Adab. Ya, adab. Ada yang merasa adab. Alhamdulillah. Masih ada di antara antum ketemu bapak ibu guru siapapun itu belum mengucap salam. Nah, dibiasakan. Belum bersalaman dengan musyrif atau musyrifahnya. Ayo, itu dibiasakan. Itu adalah attitude termahal yang pernah antum punya, dan saya selalu katakan antum semuanya yang hadir di sini limited edition. Kembali ke masalah tadi, kalau PAS sudah selesai, apakah belajar juga selesai? Itu yang belakang siapa? Ayo, Ustaz mau tanya, nanti maju ke depan. Agung. Sama depannya Agung. Stand up. Please stand up. Agung, ente pulang liburan ini? Pulang. Pulang kemana? Palembang, masya Allah. Sudah bisa membuat pempek? Bisa Ustaz, gorengnya. Semua orang bisa gorengnya. Bikinnya bisa? Oh belum. Ente mau ngapain selama pulang? Murojaah, masya Allah. Keren.
Murojaah waktu pulang. Sit down, Agung. Have a seat. Geza. Pulang ke Tangerang? Hah? Enggak. Terus pulang kemana? Gimana? Oh iya, ke Tangerang. Liburan ini mau ngapain? Masya Allah, umrah. Selesai PAS di Al-Azhar IBS, sujud syukurnya di Masjidil Haram. Luar biasa. Ustaz nitip doa ya. Ya, semuanya. Silahkan teman-teman yang mau umrah, titip doanya, kasih kertasnya biar dibacakan di depan Multazam. Januari kan yang berangkat umrohnya. Baik. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu Quran surah Al-Insyirah ayat 1? Ya, bunyinya gimana? Al-Insyirah ayat pertama. Atau enggak baca surah Al-Insyirah full? Di dalam surah Al-Insyirah kita menemukan fa idza faraghta fansab, itu ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Tuh. Angka berapa itu? 7. Ini agak error, ini belum diperbaiki ya. Baik. Teman-teman sekalian. Dalam sebuah pepatah Arab mengatakan, inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayyi mafsadatin. Say together, inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayyi mafsadatin. Yang bisa nerjemahkan ini angkat tangan. Ustaz kasih hadiah buku catatan bagus di kantor ada. Siapa yang bisa menerjemahkan ini tadi? Ustaz ulangi. Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayyi mafsadatin. Siapa yang bisa menerjemahkan? Angkat tangan. Putra ataupun putri? Ada? Ada? Fadil? Fadil kamu gini-gini. Ya. Ayo, tangan. Tangan Luna. Ayo sini. Ta'al huna ya Fadil. Bisura. Ayo dikasih jalan, kasih karpet merah itu. Kasih jalan. Give the way. Tahan huna ya Fadil. Sini. Sini. Kemarin Ustaz masih ingat, jadi saya jadi ingat satu hal. Kamu sudah nelpon orang tua waktu hari itu? Ustaz nanya Fadil. Udah? Udah dijawab?
Udah. Coba kamu ngechat bunyinya gimana? Ngechat pakai HP siapa? Ustaz Hanif. Oh, Ustaz Hanif. Oh ya, bunyinya gimana? Chatnya? Mas, doain aku lagi ujian. Yang keras. Doain aku lagi ujian. Terus dijawab gimana? Dijawab gimana? Ya, nilainya bagus. Masya Allah. Doa ibu biasanya mustajab. Semoga nilai yang bagus. Oke, Fadil. Tadi Ustaz bilang inna syababa wal farogo wal jidata mafsadatun lil mar'i ayyi mafsaditin. Artinya apa? Sesungguhnya yang dekat. Sesungguhnya pemuda minder. Wal farogo. Apa artinya farog? Kosong. Farogo jidata. Jidata apa? Ya itu betul. Lanjutkan. Lanjutkan. Sesungguhnya pemuda yang kosong adalah kerusakan. Ya. Tepuk tangan untuk Fadil. Sini dulu. Sini. Nah. Jawabannya betul. Tepuk tangan untuk Fadil. Habis ini intai ke kantor Ustaz. Ustaz kasih hadiah. Inna syababa. Oh, sekarang minta sekarang. Enggak, mau balik dulu. Duduk sini dulu. Berdiri sini dulu. Sini dulu. Ustaz mau tanya sini. Sini. Sekarang sebutkan teman-teman ente. Bentar. Inna syababa wal farogo wal jidata. Itu artinya adalah, dengerin, ente bawa catatan tulis. Sesungguhnya pemuda. Inna syababa itu artinya pemuda. Sesungguhnya pemuda itu. Ada kata-kata wa, and. Sering imam mengatakan imla'il farog, artinya apa? Isi yang kosong. Ma ma'anal farog? Kekosongan. Inna syababa wal faroga, sesungguhnya pemuda dan kekosongan. Duh, Fadil kok mundur alon-alon ini? Sini. Ini kameranya dibenerin saat ini. Apa? Gimana? Dibenerin fokusnya. Jazakumullah. Jazakumullah khairan. Wal jidata. What is the meaning jidata? Bukan jidat. Wal jidata itu artinya adalah mal. Ma makna mal? Harta. Mafsadatun itu artinya adalah merusak. Lil mar'i, bagi dia, bagi individu itu, ayy mafsadatin, serusak-rusaknya. Sekarang dengerin Ustaz. Waterfall. Sesungguhnya pemuda dan waktu kosong ditambah harta adalah rusak serusak-rusaknya. Maka musuh kita setelah ini adalah waktu kosong dan harta. Dan kalian punya dua-duanya. Oh, bokek masih oke. Gak punya duit. Ya. Tapi antum mustahil. Insya Allah semuanya diberi rezeki oleh Allah ini. Banyak rezekinya antum. Tapi masalahnya, ketika uang plus dengan waktu kosong, itu hasilnya adalah berbahaya, rusak. Maka sebagian orang ini banyak tersesat ketika dua ini. Waktu muda, foya-foya, party-party, kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya.
Maka Allah katakan dalam surah Al-Insyirah itu fa idza faraqta fansab. Coba Dil. Sini. Saya mau tanya lagi. Sekarang sebutkan ya sini. Teman-temanmu yang suka memiliki waktu kosong. Siapa aja? Vito, Vito. Suruh maju sini. Vito. Ya, mana? Maju Vito sini, maju. Kalau Ustaz habis ini saya tanya yang akhwat. Vito. Terus belum selesai. Tiga lagi. Vino. Ini kok kayak Vini Vidi Vici ini. Vino, Vito, siapa lagi? Terserah. Enggak harus kelas 10. Dario. Coba tiga calon imam ini silahkan maju. Tiga calon pemimpin bangsa, silahkan maju ini tiga. Yang tadi disebutin maju. Taqaddam. Oke. Sekarang sisters. Itu yang ada pesannya siapa itu? Pakai jilbab dongker ini. Bukan, ente. Ah. Sampingnya. Nah, ini. Yang pakai selempang. Nah, ya. Sini, maju. Takodam. Please come forward. Loh, maju sini. Maju. Kelas 7 kan? Ya, maju. Takodam. Ayo cepat sini nak. Maju. Sini. Iya di sini. Coba namanya siapa? Pakai. Namanya siapa? Nak Mas Muga, what is your name? Namanya siapa? Pakai mikrofon. Namanya siapa? Nama, ayo. Nama namanya? Namanya siapa? Namanya? Hah? Namanya siapa namanya? Siapa namanya? Iya. Kalau waktu kosong, liburan ini mau kemana? Manfaatin apa? Dijawab. Apa plan, dari mana ente? Asalnya dari mana? Coba pinjam. Dari mana? Tangerang. Masya Allah, Tangerang. Namanya siapa tadi? Iya, nama lengkapnya? Siapa? Nadifa. Besok waktu liburan tanggal 14, waktu pulang ke rumah, inti mau ngapain? Hah? Enggak tahu. Belum ada rencana. Sudah ada rencana belum? Mau ngapain? Ya, balik ke tempat 10 menit pikir mau ngapain, Ustaz akan suruh maju lagi. Duduk. Ya, ente. Kasih mikrofonnya Adil ke sampingmu. Faisal, tahan huna. Depan, ini Faisal. Faisal itu kalau liburan sukanya pindah-pindah masjid ngisi kultum. Keren. Kemarin Ustaz ajak ke Jogja jadi muadzin juga di masjid di Jogja ya. Tapi duluan juga kasih ke ini siapa samping ente Fadil? Vito. Ya, namanya siapa? Yuk, Vito. Ente liburan mau ngapain?
Di Jawa. Ayo dijawab. Bertemu keluarga. Apa? Bertemu keluarga atau membina keluarga? Bertemu keluarga. Terus mau ngadain kegiatan apa? Hah? Sudah ada kegiatannya? Belum. Ya, sampingnya. Pulang mau siapa namanya ini? Vino, mau ngapain ketika pulang rencananya? Murojaah. Alhamdulillah. Musrifnya siapa? Ustaz? Ustaz Hanif. Ustaz Hanif, nanti dicek murojaahnya ketika liburan, Ustaz. Sampingnya. Siapa? Dario. Dari pulang mau ngapain? Mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah. Ini jawaban yang hits 2023 akhir Desember. Tapi memang betul nak, kita ini akhir-akhir ini harus banyak-banyak mendekatkan diri sama Allah. Tapi pakai cara yang benar. Dengarkan. Mendekatkan diri kepada Allah itu banyak caranya. Ente menutup mata, berdiri di jalan tol, itu juga salah satu mendekatkan diri kepada Allah. Kamu naik gunung Merapi, erupsi, itu juga salah satu mendekatkan diri. Ya. Tapi bukan itu maksud saya. Ayo dengerin. Teman-teman sekalian, taqarrub ilallah ini adalah satu hal yang langka dari seorang pemuda. Kenapa saya katakan langka? Dengerin. Yang cowok. Banyak di antara kita lalai di sini, apalagi kalau anak pondok sudah pulang ke rumah, dia melanggar banyak-banyak rambu-rambu yang sudah diajarkan di ma'had. Contoh simpelnya, saya katakan untuk yang ikhwan. Make celana pendek ketika main futsal di atas lutut. Itu salah satu contoh. Futsalnya gak boleh, Ustaz. Siapa bilang gak boleh, Ustaz juga main futsal kadang-kadang. Tapi masalahnya, nah masalahnya di situ. Ustaz terus harus gimana? Ya silahkan, itu masalah aurat, baru-baru aurat itu. Yang kedua, masalah sholat. Apa yang saya katakan masalah sholat? Kalau antum bepergian, itu sebenarnya kita hidup di dunia ini adalah menunggu waktu sholat. Dari subuh menuju zuhur, itu adalah waktu kita yang dikasih Allah untuk mencari rezeki dan mencari ilmu. Habis zuhur sampai asar adalah waktu untuk bertawakal. Sepertinya kalian ini penting untuk keluar dari zona nyaman sebenarnya. Antum tengok ini hari ini maghrib, habis hujan lebat, kalian berada di tempat yang nyaman, duduk. Gak kehujanan, gak kedinginan. Apalagi habis ini nanti pulang ke kamar ke asrama, bisa pakai selimut, bisa pakai bantal, pakai guling. Pernah gak kalian berpikir siapa yang ketika antum dalam waktu nyaman ini, orang-orang itu masih dalam keadaan mencari rezeki untuk menyambung nyawa? Ustadz itu susah nangis, ya. Hatta itu sungkem ketika lebaran, itu Ustadz sedih banget tapi gak sampai nangis. Tapi ada satu hal yang sering, yang bisa menjadikan saya kadang menitik air mata tanpa Ustadz inginkan. Itu adalah perjuangan
orang-orang yang sedang mencari rezeki. Antum banyak, coba antum lihat di beberapa, kalau antum buka IG, buka Facebook, jam 9 malam ada kakek-kakek umur 70 masih jualan balon. Mereka gak pernah terobsesi pengen kaya, nak. Mereka ingin makan hari itu. Maka antum harusnya sekarang berpikir, banyak di antara kita bingung mau makan apa, karena lauknya kita milih, bingung mau milih lauk apa. Tapi di luar sana masih banyak orang yang bingung mau makan apa, karena gak ada yang mau dimakan. Saya dulu, yaudah ini silahkan duduk. Tafadhol. Bismillah. Ustadz dulu sering hidup di atas roda. Zaman-zaman saya di Malaysia, itu kalau hari weekend, Sabtu sampai Ahad, itu Ustadz nyupir kalau nggak ke Singapura, ke Thailand. Nyupir, ngedrive. Ketika suatu saat saya teringat itu di RNR. RNR itu kalau di sini rest area. Di RNR. Ada satu keluarga. Enggak keluarga lah, ibu sama anaknya. Ibu-ibu, kalau kita ngomong di sana makcik-makcik. Kita cakap kat sana makcik. Awak tahu apa makna makcik? Ya, mak-mak. Ras terkuat di muka bumi. Makcik, makcik. Itu yang Ustaz enggak ngomong yang sen kanan belok kiri ya. Enggak usah bercanda. Dia diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melihat. Dan sedang menggandeng anaknya membawa kerupuk lekor namanya. Kalau antum pernah dengar, ya di sini kerupuk. Ketika itu, Ustaz berhenti di RNR sedang pesan roti canai dan teh tarik. Canai. Kemudian dia datang. Yang ngomong adalah putrinya yang bisa ngelihat, dan ibunya ini hanya digandeng oleh putrinya, menawarkan kerupuk tadi. Manggil Ustaz, abang ada kerupuk. Nah, padahal Ustaz mikir ini nggak masuk, roti canai pakai kerupuk teh tarik, kerupuk ya enaknya pakai mie goreng, mie gondok gitu kan. Si anaknya masih pakai tas sekolah tapi nggak pakai seragam. Tak suruh duduk, oke duduk dulu. Adik duduk dulu. Maci duduk dulu bolehlah, boleh duduk sini. Nak makan apa? Nah, mereka bilang, enggak, jangan, tak payah makan. Saya hanya jual ini kerupuk, abang. Kalau abang tak nak beli, boleh. Saya nak pergi, saya akan pergi. Tak apa, duduk saja. Kemudian saya panggil waiter, abang please, ini bolehlah bagi nasi lemak dengan roti canai dan apa air kosong. Nah, air kosong itu air putih, air kosong atau T.O. Ice. Antum kalau pergi ke Malaysia minta teh, antum gak akan dikasih teh ini. Jadi kalau antum mau main-main ke Malaysia, ke Singapura, itu kalau antum mesen teh, antum gak akan dikasih teh ini, tapi dikasihnya teh tarik. Maka harus bilang T.O. Tea only. T.O. Jadi kalau bilang T.O. ini antum dikasih ini. Tapi kalau bilang teh, dikasihnya teh tarik. Kalau antum bilang, ditanya, ini juga Ustaz dulu taunya waktu makan,
makan. Ah ya makan, masa dibuang itu kan. Makan itu artinya dine. Makan di situ, dining. Dine on that time, on that place. Tapi kalau pick up, itu bilang bungkus atau tabung boleh. Nah, singkat cerita kemudian saya tanya, biasanya satu hari ini laku berapa? Ya biasanya tak menentu, 20 ringgit, 30, karena harga kerupuknya itu cuma 1 ringgit setengah kalau nggak salah. 1 ringgit itu 3.500. Tapi kalau sudah habis, jual lagi nggak? Tak abang, kalau sudah habis, saya biasanya pulang untuk lanjut belajar, dan ini untuk beli beras. Maka sebenarnya di sekitar kita ini di Malaysia kan juga nggak merata. Ya orang-orang sana KL round KL okay lah, tapi kalau sudah masuk ke pedalaman sana juga masih banyak yang duafa. Tapi itulah nak, perjalanan orang mencari rezeki itu beda-beda. Ya, antum tahu perempatan Makutoromo? Makutoromo yang di bawah ini, itu kan satu deret semuanya jualan durian. Ada 5 kios jualan durian. Konsep rezeki itu juga misteri ilahi. Maka teman-teman sekalian, itu tadi saya tarik kembali kepada masalah nanti antum pulang. Kalau memang ada kesempatan dan ada rezeki, silahkan antum. Kayaknya nanti akan jadi penugasan adab ya. Tapi tidak seperti ketika Ramadan. Ramadan lebih banyak. Kalau yang ini, saya ingin antum ketemu orang-orang itu dan antum tanyakan perjalanan success story-nya. Ya. Supaya apa? Supaya antum dapat hikmahnya. Gitu. Kembali lagi masalah faida faraqta fansub. Maka teman-teman sekalian, jangan sampai waktu kosong itu menguasai antum. Nah, sebelum saat akhiri, yes, masih ada waktu untuk antum semuanya berdiskusi sama satu sama lain untuk membuat planning, baik itu sendiri-sendiri maupun bareng-bareng. Hal-hal manfaat apa yang sudah antum istiqomahkan di sini dan dilaksanakan di rumah, karena liburannya cukup lama, 2 minggu lebih. Dan antum New Year, apa itu? Pergantian tahun baru di mana posisinya? Di rumah. Ustadz, berarti tahun baru nggak boleh keluar? Saya bukan mengatakan itu. Silahkan antum menimbang-nimbang madharat dan manfaatnya. Kalau lebih banyak manfaatnya, apalah mengadakan kajian malam tahun baru, tafadhol, atau ngaji. Antum tahu sekarang tanggal berapa? 10 Desember. Sebentar lagi sudah akan 2024. Masya Allah, cepat sekali. Ini adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Nah, tanda-tanda kiamat itu waktu terasa cepat. Maka pemuda-pemuda seperti antum inilah yang akan dicari oleh umat. Maka teman-teman musyrif, teman-teman musyrifah, silahkan ketika apel malam bisa sambil ngobrol dan sharing ditanya. Liburan ini aktivitasnya apa? Kalau masih saya nggak tahu, artinya dia belum memiliki tujuan untuk yang diambil manfaatnya. Barangkali ustadz-ustazah di belakang nanti bisa ngasih antum masukan. Dan sisters only, saya sampaikan sama antum, pakaian yang kalian pakai maghrib ini adalah pakaian terbaik. I appreciate and very appreciated, highly appreciated that you are wearing a proper uniform tonight.
I just remind you, my sisters, that you should protect and cover your aura properly. What I mean here? Include, tadi Ustaz sore, saya tidak sore. Even around around hostel dormitory, I saw you. You are wearing socks, masih pakai kaos kaki. Alhamdulillah, pertahankan nak. Itu dipertahankan. Ya. Kemudian pakai jilbab yang menjulur minimum. Saya bilang antum ukurannya sebenarnya minimum yang antum pakai ini. Sampai sinilah. Kalau pakai shawl juga sampai sini. Jadi Ustaz pesan itu. Karena ini yang pesan bukan saya, tapi Allah yang pesan, ya. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Itu kan. Hulurkan. Jadi itu beberapa hal masalah covering aurat. Tadi masalah penugasan adab setika liburan sedang disusun oleh tim. Nanti insya Allah sebelum kalian pulang akan dibagikan. Silahkan dikerjakan untuk kebaikan kalian. Jadi dikerjakan untuk kebaikan antum semuanya. SLF, Student Language Festival, itu adalah salah satu, dengerin, event yang bergengsi yang menciptakan orang-orang hebat 10 tahun mendatang. Ustaz tadi sempat menyaksikan beberapa yang akhwat, yang ikhwan juga saya cek ke kelas-kelas tadi. Shh, hey, dengerin. Itu semua adalah hasil dari muhadharah satu semester, hasil belajar bahasa satu semester, dan kalian sudah memiliki privilege, kepedean, percaya diri yang luar biasa untuk menampilkan yang terbaik, which is this is very rare, sangat langka dimiliki oleh pemuda seperti kalian. Maka besok ikhwan, ada kemungkinan yang akhwat tak suruh melihat penampilan ikhwan. Tapi ikhwan tidak bisa melihat penampilan akhwat. Ya, kenapa? Karena sekaligus penutupan. Sepertinya seperti itu. Jadi besok ikhwan siap-siap, do your best. Ya, applause for ikhwan. Your sisters, all of your sisters will watch you, your performance tomorrow. So do your best. You can do the exercise and training tonight. Nahdlatin bilhamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba dengarkan. Ustazah Hilwa mawujud, hadirah. Goiru mawujud. Ustaz Dani? Oh, masih. Teman-teman, sisters, brothers, sebelum saya tutup, saya ingatkan yang masih belum selesai penugasan adab selama satu semester ini, segera dikumpulkan karena malam ini kita akan nilai semuanya. Dan akan dijadikan rapot yang akan kita bagikan ke orang tua kalian. Ingat, saya harap semuanya mendapat A, ya. A dan B, alhamdulillah. Tapi kalau C, masya Allah, berarti ada yang perlu ditingkatkan lagi. Paham tum? Hey, paham tum? Ya. Alright. Congratulations for your student language festival tomorrow.
do your best insyaallah, and see you next time. And insyaallah we still have one more lecture about etiquette. I would like to explain about etiquette before going home. So you should do your best, your etiquette at home, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum jami'an. Tafadhal. Fadil, ini Fadil. Besok pagi ke ruangan Ustaz. Fadil, ambil hadiahnya. Ayo, adhan. Man muadhin? Di adhan. Adhan, adhan. Siapa mau adhan ini? Ya, suruh adhan. Adhan, adhan. Ayo, ayo, cepat adhan. Salam, ya, kemana? Berkah. Ya, naik dalam. Eh, Aldi, gimana Aldi? Apa mau nanya? Jadi kan begini, besok itu kan dari kelas 11 ya, ada yang OSA, kan ada 4 orang, jadi belum bisa ikut SLF, saya, Panji, Dario, sama Daniel. Nah, sorenya itu dari jam 1 sampai mungkin pada asar itu ada IELTS, final test. Terus? Nah, terus nanti kalau apa ya, SLF-nya itu belum bisa, nah, ikut. Tapi sudah harus diminta tampil kan sama Ustaz Sambil? Ya, tapi kita banyak ini. Kalau bisa arahannya Ustaz Sambil.